Kita masuk ya ke Village 1947 Village. Sebelum nonton video kali ini, buat kalian yang punya akun Instagram, jangan lupa untuk follow akun Instagram Bang Cupu @gamercupuofficial. Supaya besok kali YouTube tutup, kalian gak kehilangan Bang Cupu. Sekarang Bang Cupu pakai baju petani nih coy. Mantul ini ya. Oke, teman-teman Cupu Squad udah pada ngumpul nih ya. Kita mau masuk aja ke yang 12 player. Ayo buruan masuk. Yang ketinggalan auto nggak bisa ikut bareng ya. Yeah, kita ternyata baris di sini, jelek banget ini. Lobinya baris coy. Orang mau naik mobil, naik perahu, ini baris coy. Tahun 1947 emang belum ada mobil. Ya udah deh, nggak apa-apa. Longwoods di Vietnam. Yeah, ternyata kita udah sampai di desanya coy. Mantap ini. Sekarang kita mau bertani nih kayaknya ya. You were moved here recently. Oh, kita aja baru pindah di sini nih coy. Kadesnya mana? Oh, ini kadesnya coy. Ini kades. Kita laporan sama Pak Kades dulu nih. Try to look around for a new item before we're going. Kita harus cari-cari item dulu sebelum kita pergi. Ini semua udah siap untuk bertani ini ya, di pedesaan kita, pedesaan Vietnam ini. Kita coba cari deh, cari item-item dulu. Nanti juga paling dipanggil langsung kalau kita jalan-jalan ya. Di sini ada rumah-rumah. Kita bisa masuk ke rumahnya ya. Oh, nggak bisa coy. Bisa naik tangganya doang, nggak bisa masuk ke rumahnya. Oke, kita coba lihat ya. Tuh, kan langsung dipanggil. Oke, makadah sudah panggil ya. Are you guys ready? Yes. Kita udah siap ini, berpetualang di desa. Let's get going. Yeay. Kita mau berangkat ini ya. Alright, in this forest has the rare fruit name. Apa tadi? Kita harus cari buah ya. If you can find it, I would be pleased. Di sini banyak buah nih. Katanya kita harus cari buah. Banyak buah ini di sini. Kita tinggal petik-petik aja ya. Okay, now let's go. Hati-hati coy. Katanya ada sesuatu yang gak natural. Apa itu yang gak natural maksudnya? Gak ngerti Bang Cupu juga. Ini kita ambil aja ini. Okay, kita mau kumpulin buah-buahan ya. Di sini banyak banget buah-buahan. Kita lompat aja nih, ambil. Op, lo. Hei, pakai cara nyangkut lagi. Kita udah dapat ini buahnya ya. Pak Kades, lanjut Pak Kades. Pak Kades. Ini Pak Kades sih diem aja nih. Makan nih ini buahnya nih, makan nih. Nih makan nih biar keracunan Pak Kadesnya. Jangan. Nanti kalau Pak Kadesnya nggak selamat, kita siapa yang nuntun coy? Nggak ada coy. Ya udah deh, kita makan aja ya. Makan nih, Bang Cupu makan ini. Yuk, makan semua. Kalau koit ya bareng-bareng kita. Ulang bareng-bareng kalau koit semua ya. Pak Kadesnya kayaknya ngambek nih, kita nggak mau makan buahnya nih. Atau kita mau jalan-jalan dulu ya. Di sebelah sini ada yang harus kita cari kali. Oke, kita coba jalan-jalan ya. Wuh, di sini kita bisa turun guys. Wuh, kita harus hobi nih. Kita mau hobi ke sebelah sana kah? Oh, I found it. Ternyata harus ngambil buah yang hitam di situ. Where? Let me see it. Oh, gitu. Sekarang mana Pak Kades ya? Oh, ini Pak Kades jalannya lemot nih. Ayo Pak Kades. Tuh, si Lutfi udah dapet tuh. Yeah, that's what we are finding. Hurry and picking it up. Oke, Lutfi, diambil aja tuh buahnya. Let me pick it. Oh. Pick. Lutfi, waduh, dia jatuh ke bawah. Waduh, aduh, oke, you should be more careful. Hati-hati dong, hati-hati. I'm fine down here. Oke, kita katanya suruh ngikut ke bawah ya. Oh, sakit coy, loncat cicak. Waduh, berkurang nih kesehatan ya. Oke. We'll wait you there. Oke, sekarang kita mau lanjut obi nih kayaknya coy. Nah, ini obi part pertama nih kayaknya ya. Oke, kita coba nih. Kenapa? WD, ini apaan ini? Semuanya dah. Waduh, ini gagal semua. Oke, sekarang kita langsung aja ke buah yang berwarna hitam tadi coy. Pak Kades, jangan lama-lama Pak Kades. Udah sore nih Pak Kades. Nanti dicariin sama emak ini. Aduh, I'll find down here. Ya, siap-siap coy. I'll find other way to the other side. Oh,
with you there. Siap, siap semua, boy. Siap. Nah, oke, kita harus cepat, boy. Obinya ini sangat-sangat cepat ya. Jadi jangan sampai kalian jatuh ya. Ut. Yeah. Mantap. Langsung berdekan. Jadi dari 12 orang sisanya tinggal 5 orang ya. Ayo, Pak Kades, kita udah selamat. Sekarang kita mau lanjut lagi deh ya. Pak Kades. Ya, Pak Kadesnya ngelamun lagi. Ini kayaknya yang jahat ini Pak Kadesnya deh nih. Thank God, you are still fine. Oke, dia berterima kasih ya karena kita bisa selamat. Wait, what building over there? Maybe we should check it out. Oh, di situ ada bangunan dan kita mau ngecek ke sana, coy. Kita coba ya. Pak Kades, tungguin dong Pak Kades. Alright, everyone ready? Wow, ini kenapa dia nanya nih? Kayaknya bakal obi jilid kedua ini, coy. Waduh. Wah, this place is so huge. Apakah kita harus naik ke atas? Tiba-tiba kerendam lava. Bang Cupu juga gak tahu, coy. Oke, guys, let's check ada room. Oh, ternyata kita harus ngecek di ruangan berikutnya. Oh, di sini ternyata ada pintu. Dan kita mau masuk ke pintu yang sini. Oh, di sini ada dua pintu. Pak Kades? Apa ini? Oh, siapa ini? Do you remember when you had no money even your mother? Now this day, you're not a poor guy anymore. Ini kayak orang jahat ya. Look like someone is in the room. Who's there? Kok? Who the heck are you? Pon, get them! Wede, kita kabur. Wow. Hey, gak bisa naik. Waduh. Kabur. Wow, ada orang jahat di sini. Di sini ada orang jahat, coy. Kita kemana ini? Kita kabur kemana ini? Waduh, Bang Cupu. Oke. Halo? Mana orang jahatnya tadi? Keep silent so they won't know. Right! Ada nongol di sana. Where are you? I'm going to tear you apart. Waduh, ini ada maniak, coy, di sini, coy. No! No! Waduh, kenapa Bang Cupu ditangkap? Continue. Oh, ini pada continue semua. Tinggal 3 orang nih. Oke. Okay. Ini ada apa ini? Ini ada barang, coy. Dari let's escape from this place before they found us. Di sini ada jendela. Ini gelap banget. Bang Cupu nggak kelihatan, coy. Di sini ternyata ada obi jilid 3, coy. Oke, kita kabur. Obi jilid 3. Jangan sampai Robux 20 hilang lagi. Karena kita gagal, jadi kita harus cepat. Dan kita nggak boleh jatuh, coy. Obi jilid ketiga. Dapat kesini. Kita lanjut di sini. Dan kita sekarang berhasil sampai di ujung, coy. I think we got away. Kok Bang Cupu sendirian? This place looks scary. Tempat ini sangat menyeramkan. Halo? Hah? Ini baru nongol nih. Kan tadi kita 3 orang, yang satu mana? Sekarang kita kemana nih? Kayaknya kita harus lanjut ya. Di sini ada jalan setapak. Aduh, ini gelap banget, guys. Bang Cupu nggak kelihatan ya. What? Wah, apa itu? You know yourself, you should leave this forest. Kita coba kabur ya. Tapi di sini gelap banget, coy. Nggak kelihatan apa-apa, Bang Cupu. Kita kabur kemana nih? Apa lagi ini? Kenapa dai lagi sih? Ya elah, ini kita dipaksa banget suruh continue.
Sekarang kita sampai di desanya, coy. Robokku. Dia continue juga nih teman kita yang satu ya. Oh, let's get inside in the big house. Oh, ternyata ini kita nunggu dari tadi, coy. Jadi big house-nya itu ada yang di ujung ya, itu paling besar. Ada lampu-lampunya. Sekarang kita mau ke rumah besarnya nih. Kita tinggal berdua nih. Pak Kadesnya nggak tahu kemana, coy. Apa Pak Kadesnya tadi udah nggak selamat? Jangan-jangan. Siapa nih, guys? I won't let them go because they knew about our illegal stuff. Ternyata di sini ada penjahat. So they're in the big house, are they? About that house, so no one will know about our secret anymore. Waduh, ini kita di rumah besar, rumahnya mau dibakar. Chang, you're going to kill everyone in the village. I don't care. They knew about our secrets. They should be burned alive. Kita mau dibakar hidup-hidup, guys. Di sini kebakaran, coy. Kebakaran di sini. Di sini kebakaran. Di sini. Kita kabur, kita kabur. Ini bakal keluar robok lagi, coy. Ini bakal keluar robok lagi. Kabur, kabur, kabur. Ini kita disiksa bener. Yeay, 60 robok. Oke. Oh, ternyata kita cari jendela. Di sini ada jendela nih. Jadi itu tadi bentuknya kayak mesh, guys, tapi meshnya itu dikejar sama api. Kalau salah belok udah langsung koit dah. Ini kayaknya bakal keluar robok. Masih ada, coy. Ini belum keluar, coy. Ini kita baru kabur dari rumah besarnya ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Duh, gelap banget, coy. Kita coba ke sini. Wow, ternyata kita sampai di jalan sekarang. Dan bentar. Di sini ada mobil yang lewat. Kita mau nyebrang jalan. Wah. Ini mobilnya cepat banget, coy. Ini kita mau nyebrang jalan. Kabur. Ini nyebrang jalan aja kita bisa cilaka, coy. Kita mau lanjut lagi nih. Di sana ada mobil, guys. What have I done? Ada yang nabrak, guys, ternyata, guys. It's the kid from the village. This is my fault. I'll get him to the hospital. Siapa itu yang ketabrak tadi ya? Well, our village is burned. Where should we go? Nggak tahu. Desa kita udah kebakaran, terus kita nggak tahu mau pergi kemana. Don't know. Maybe we should keep walking. Jadi kita harus jalan aja ya. Kita jadi gelandangan ini. Desa kita kebakar. Kita nggak punya siapa-siapa. Robok kita udah habis. What place? The Paklai Village. Kita sampai di suatu desa yang sangat cantik, guys. Keren banget ya, guys. Ini desanya, guys. Wow. Mantap. Okay. Ini apa ini item-item ini? Kita nggak boleh injek kah? Okay, sekarang kita ke. I warn you, don't think you can run. Waduh, now I'm driving my lovely car over you all will make this done. Kita mau ditabrak sama mobil ceritanya ini ya. Jadi kita harus kabur lagi, coy. Oke. Wow. Ternyata kita nggak boleh nginjak yang hitam ini. Waduh, cepet. Kita nggak boleh nginjak ini yang hitam. Jadi kita harus lompat. Ini ujiannya sungguh-sungguh berat sekali ini, saudara-saudara. Kita nggak boleh ketabrak mobil, tapi nggak boleh nginjak batu juga. Ini obinya sangat-sangat luar biasa, coy. Kita masuk ke sini, kita masuk ke dalam goa dan kita lanjut. Belum. Dan ini kayaknya kita obinya bakal susah di sini, coy. Okay. Is he die? Ternyata dia nabrak, coy. No chat, fools. I'm going to shoot. Ini gak selesai. Wacat, waduh. Kabur, boy. Kabur. Kabur. Ini obinya susah, coy. Obinya susah yang ini. Ini kayaknya bakal continue lagi 20 robok ini beneran. Ini obinya susah. Kita coba ke sini. Ya elah, ini kendahannya gak bisa-bisa nih, Bang Cupu nih. Nah, kita ke sini. Terus kita mau lompat, guys. Ah!
jadi Mang Cupu ya. Oke, kita sampai di atas ya deh. Dan ternyata endingnya kayak gitu dong. Horrible surviving. Kita dapat ending horrible. Ada story-nya nih. Ini siapa nih yang datang nih? Do you have a name? Siapa nih? No, then I'll call you Patin. Ikan patin maksudnya. Akhirnya Bang Cupu tamatin juga ini 1947 Village. Ya udah deh, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan gamenya. Bang Cupu dan teman-teman Cupu Squad berpetualang di desa tahun 1947. Desanya di Vietnam kayaknya ya. Jangan lupa dikasih like video ini, subscribe, dan kita bakalan jadi lagi game-game yang lebih seru di video selanjutnya.